Oke guys, dan adik-adik sekalian ya. Cih, adik-adik guys. Jadi di video kali ini, videonya singkat aja. Gue ingin ngasih tahu kalian bagaimana cara menginstal MOBA Heroes Rise ini guys. Yang dimana MOBA ini mirip banget dengan ML guys ya, yaitu MOBA Legend. Jadi tanpa basa-basi langsung aja ke videonya guys. Caranya gampang banget guys ya. Kalian bisa langsung tonton video gue yang ini, yang plagiat ML. Cuma 1GB tapi grafiknya super HD. Nah ini video gue buat mereview MOBA Heroes Rise itu guys. Kalian klik dulu video gue. Nah kalian bisa tonton sampai habis, biar kalian juga bisa tahu caranya. Tapi di sini kita langsung aja ke kolom komentar guys. Nah jadi kalian bisa bebas ya, kalian ya bantu-bantu gue lah guys ya. Kalian bisa tonton video gue itu, kemudian setelah nonton, nah kalian langsung masuk ke kolom komentar. Di kolom komentar gue sudah sematkan atau pin, dimana disana sudah ada itu linknya guys ya, link buat mendownload game ini guys. Jadi kalau kalian sudah nonton video gue sampai habis, kemudian kalian pengen nyoba ini game, kalian buka kolom komentarnya, kemudian kalian klik. Nah setelah kalian klik, kalian pilih buka dengan Google Chrome guys ya. Kalian buka dengan Google Chrome. Nah tadi kalian tunggu aja, nanti kalian akan dialihkan ke sini guys. Jadi ini adalah tampilan kalau kalian membuka link itu guys. Ini adalah tampilan dari bisa bilang betanya untuk MOBA Heroes Rise ini guys ya. Kalian bisa lihat di atas ya, bagian atas itu ada 4 menu. Ada home, ada guide, ada social media, dan ada download. Kalau kalian mau ngelihat guide, kalian bisa lihat-lihat di sana guys. Sosial media juga bisa kalian lihat-lihat di sana. Tapi kalau tujuan kalian buat mendownload, kalian pilih yang pojok kanan atas, yaitu hot dan download. Ingat guys ya, ini untuk HP Android dan ini masih versi beta. Kalau sudah ini gamenya resmi dirilis, menurut gua nanti di Play Store juga bakalan ada guys. Tapi buat kalian yang pengen nyobain dulu sebelum rilis, nah ini caranya. Jadi kalian pilih di pojok kanan atas, kalian pilih yang hot itu guys, kalian klik, kemudian akan muncul notifikasi seperti ini. Pilih lokasi untuk mendownload. Nah untuk size awalnya ini cuma 344,7 MB. Kalian pilih lokasinya. Kalau gua di sini langsung aja guys ya, kalian langsung klik tulisan download. Nah karena di sini gue sudah mendownload, jadi gue nggak perlu download lagi guys. Nah buat kalian yang belum, kalian klik tulisan download ini, nanti kalian akan mulai mendownload guys. Setelah kalian mulai mendownload dan itu selesai terdownload, kalian bisa langsung keluar dari situs ini guys. Kemudian kalian masuk ke file manager di HP Android kalian. Nah kalau misalnya kita lagi nunduk sesuatu yang baru, biasanya kan di file manager itu kita refresh dulu layarnya, nanti akan muncul paling atas. Nah ketika MOBA ini sudah di download, nanti akan muncul itu aplikasi MOBA-nya guys. Nah ketika kalian sudah refresh layarnya, aplikasi MOBA Heroes Rise ini muncul. Kalian klik aplikasinya, kemudian kalian klik tulisan install guys. Nanti itu akan mulai menginstal. Setelah selesai menginstal, nah ya udah, jadi langsung bisa dimainin guys ya. Nanti langsung akan muncul logonya seperti ini. Kalian bisa langsung cobain. Nanti di sana paling kalian disuruh buat download data sedikit, kemudian kalian bisa start game dan kalian langsung bisa mencoba untuk memainkan MOBA Heroes Rise ini guys. Dan ini untuk HP Android guys ya. Nah yang gue bilang ini guys, kalau misalnya nanti ada kesalahan di kalian, gue mohon maaf guys ya, karena gue nggak tahu caranya guys ya kalau terjadi kesalahan. Karena untuk gue pribadi, caranya ya seperti yang gue bilang tadi guys, caranya seperti itu, lakukan step by step yang gue lakukan tadi, dan gue itu langsung bisa memainkan hero ini guys tanpa ada kesalahan dan tanpa ada kegagalan guys ya. Dan ini untuk HP Android, dan untuk HP iPhone gue kurang tahu guys. Jadi misalnya kalau kalian sudah mengikuti langkah-langkah gue dan terjadi kegagalan, ah itu mohon maaf, gue nggak tahu caranya guys. Tapi coba kalian ikutin langkah-langkah gue, semoga aja kalian langsung bisa nyobain guys. Karena gue juga berhasil ya, semoga aja nanti di HP kalian juga berhasil dan kalian nanti langsung bisa mencoba Heroes Rise ini guys. Oke, sebenarnya ini tutorialnya gampang banget guys ya, karena gue langsung berhasil guys, dan gue doakan semoga kalian juga bisa berhasil dan bisa langsung nyobain MOBA baru ini guys ya, yang mirip banget sama ML. Oke, segitu aja video gue, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya guys. Ciao.